Lencana Pembunuh Naga Jilid 11 Ji Peng agak terkejut juga ketika menyaksikan kemunculan Hoa Kok Khi di tempat itu, mencorong sinar tajam dari balik matanya yang jeli, setelah menatap sekejap wajah lawannya dengan pandangan sedingin es, ia bertanya ketus, Boleh aku tahu, apakah saudara adalah manusia yang bernama Tiat Kiam Kuncu, lelaki sejati berpedang baja, Hoa Kok Khi tidak berani, tidak berani, Akulah orang Sihoa apakah Nona adalah ketua dari perguruan tanah bercinta Jicin Peng mendengus dingin. HMM. Ada persoalan apa kau datang kemari tegurnya kemudian setelah berhenti sejenak. Dengan ujung matanya Hoa Kok Kahai menyapu sekejap wajah Gak Kun, lalu sambil tertawa ringan ia menjawab, perkataan dari Nona memang tidak salah, adapun kedatangan aku orang Sihoa adalah untuk mencari Gak Lote. Gak lem kun mendengus dingin. HMM. Hoa Kok Kahi, kalau kau memang datang untuk menghantar kematianmu sendiri, jangan salahkan kalau aku orang siga akan bertindak keji kepadamu sekali lagi lelaki sejati berpedang baja Hoa Kok Kahi tertawa terbahak-bahak. HAAH, HAAH, HAAH. Gak lote, kau jangan salah paham. Aku orang ada si datang kemari justru hendak mengajakmu untuk membicarakan suatu usaha barter-barter apalagi yang hendak dibicarakan Gak Kun semakin naik darah. Kau tak usah khawatir, aku orang si gak tidak akan menerima syaratmu sekalipun aku bakal mati. Hoa kok KHAI tertawa. Tapi kau mesti tahu racun dari Tai Siu tak akan bisa dibebaskan oleh siapapun dengan sinis dan penah nada menghina Gak Kun mendengus dingin katanya. Empat sebagai seorang lelaki sejati, hidup tak perlu digirangkan, kenapa mati mesti dirisaukan? Kau tak usah menggunakan ancaman mati untuk menggertak aku orang sedap. HMM. Tapi sebelum menjelang saat kematianku, kau pun jangan harap bisa lolos dari kematian pula di tanganku lelaki sejati berpedang baja hoa kok kembali tersenyum. Kagum, kagum, sungguh mengagumkan pujinya, kau memang betul-betul seorang manusia yang luar biasa, aku orang Shihoa paling mengagumi manusia berjiwa ksatria. Semacam kau, karena aku pun tidak tega untuk turun tangan membinasakan dirimu, coba kalau tidak, mendengar perkataan itu, kemarahan Gak Lem Kun Kontan saja berkobar kembali, ia tertawa dingin dengan nada yang menyeramkan, kemudian ejeknya dengan sinis, HMM. Anggapan muka sanggup membunuhku dengan kepandaian silat yang kau miliki lelaki sejati berpedang baja hoa kok KHI, kembali tertawa. Gak lote demikian katanya, berbicara menurut ilmu silat yang kau miliki, tidak banyak jago persilatan di dunia ini yang sanggup memiliki ilmu silat setara denganmu. Boleh dibilang ilmu silatmu sudah cukup menjago seluruh dunia, tapi kalau ingin memimpin umat persilatan terpaksa kepandaianmu mesti dilatih puluhan tahun lagi. Sedang mengetahui kepandaian silat yang aku orang Shihoa miliki, entah bagaimanakah pendapat dari Gak Lote tentu saja jago pilihan sahut Gak Kuem dengan suara yang sangat hambar. Hoa Kok Kahai tersenyum. Terima kasih banyak, terima kasih banyak atas pujianmu katanya, Sejak 20 tahun berselang aku orang Shihoa sudah disebut orang jago nomor satu dalam dunia persilatan, sampai kini aku rasa nama baik tersebut belum sampai kunodai, haah, 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 ha -ah, terlepas dari taraf ilmu silat yang kita miliki, menyinggung soal pengetahuan dalam dunia persilatan maupun kecerdasan otak, aku orang Shihoa percaya masih sanggup untuk mengalahkan Gak Lote. Kentongan kelima berselang, Ketika kau membunuh si kakek ular dari lautan timur Ouyang Hu secara keji, bila aku muncul tepat pada waktunya untuk menghalangi niatmu itu, aku yakin kau tak akan sanggup membunuh orang si O itu seperti apa yang kau kehendaki. Waktu itu si kakek sakti berwajah pualam dari Bukit Sian Go, Taisan dan Kong Sun Po dari Bukit Hoasan juga bersembunyi di sekitar sana. Bayangkan sendiri Lote sanggupkah kau melawan kerubutan dari empat orang jago lihai sekaligus ketika mendengar ucapan tersebut. Gak Lam Kun merasakan hatinya bergetar keras, Sukar dilukiskan betapa terkejutnya begitu berbahaya dan banyak tipu muslihatnya coba kalau waktu itu mereka muncul berbareng, kemudian bersama-sama mengerubutinya. Tak bisa disangka lagi jiwanya lebih banyak terancam bahaya maut daripada keberuntungan. Hoa kok Hai tiba-tiba Ji Chin Peng menegur dengan suara dingin sekarang sanggupkah kau mengobati luka racunnya itu? Lelaki sejati berpedang baja Hoa kok Hai mengelus jenggotnya dan tersenyum asal dia menyanggupi untuk sebuah permintaanku, tanggung penyakitnya itu akan lenyap hingga tak berbekas. Tiba-tiba Ji Chin Peng menubruk maju tiga langkah serunya lagi dengan suara dingin, apakah obat itu berada di sakumu sambil berkata, Kelima jari tangan kirinya segera direntangkan kemudian secepat kilat melancarkan cengkeraman ke depan. Hoa kok tergelak-gelak, teriaknya dengan suara lantang, obat itu tidak berada dalam sakuku bagaimanapun juga tidak seharusnya Nona merampas dengan menggunakan kekerasan sambil berkata dia pun melepaskan sebuah pukulan dahsyat ke muka dengan jurus Ki Hang Teng Chiao, burung hang terbang, ular sakti melihat. Dengan Carol menyergap kau telah melukai orang lain apa salahnya jika kugunakan gunakan yang sama pula untuk menghadapi dirimu bentak Ji Chinpeng dengan marah. Dengan cekatan ia menghindarkan diri dari serangan Hoa Kok KHI, kemudian sambil memutar lengan dia lepaskan tiga buah serangan totokan, hal mana memaksa Hoa Kok KHI mau tak mau harus mundur dua langkah untuk melepaskan diri. Diam-diam lelaki sejati berpedang baja Hoa Kok KHI berpikir di dalam hatinya, ilmu silat yang dimiliki perempuan ini sungguh amat lihai, dalam tiga buah serangan jarinya ini, Hampir kesemuanya merupakan ilmu mengebut baju menolak jalan darah yang maha dahsyat. Aku tak boleh memandang enteng dirinya. Hawa murninya segera dihimpun kembali menjadi satu, kemudian secara beruntun ia lepaskan lima buah serangan berantai. Kelima buah serangan itu tampaknya sangat enteng, biasa dan amat sederhana, padahal dibalik kesederhanaan itu justru terselip perubahan jurus yang tak terlukiskan hebatnya. Dalam waktu singkat seluruh serangan jari tangan jicin peng hampir telah terbendung semuanya. Melihat kehebatan lawannya, diam-diam jicin peng mengerutkan dahinya, kemudian berkata, "Rupanya kelima buah serangan yang kau pergunakan barusan semuanya merupakan jurus-jurus pukulan berhawa dingin dari perguruan Perkutbun." Selesai berkata, tubuhnya kembali menerjang ke muka Telapak tangan kirinya seperti sebuah cakar. Burung elang langsung menyapu ke depan, sementara ujung jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya melancarkan totokan langsung ke muka. Lelaki sejati berpedang baja Hoa Kok segera merasakan di balik serangannya itu terkadang banyak perubahan yang sangat aneh dan luar biasa karenanya untuk sesaat ia tak sanggup mencarikan pemecahan untuk mematahkan ancaman tersebut dan lagi dia pun tak berani menyambut serangan itu dengan keras lawan keras, terpaksa tubuhnya harus melompat ke samping untuk menghindarkan diri. Jicin penghentikan menghentikan tubuhnya, lalu berkata dengan dingin. HMM. Tampaknya kau memang seorang manusia yang tahu mutu serangan, kenapa tidakkah sambut pukulan cicit kun, langsung menunjuk alam jagatku ku itu secara langsung. Hoa kok kahai tertawa terbahak-bahak. HAAH, 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 ha -ah, ilmu silat yang nona miliki jauh di atas dugaan aku orang si Hoa, aku betul-betul merasa kagum denganmu. HMM. Jika tahu diri, lebih baik cepat serahkan obat pemunahnya kepadaku. Tiba-tiba terdengar Gak Ulem Kun membentak dengan penuh kegusaran, Nona Bwe, bantuanmu itu biarku terima di dalam hati saja, tapi maaf aku tak dapat menerimanya dengan begitu saja. Kena dibentak oleh Gak Ulem Kun, untuk sesaat lamanya Ji teng berdiri tertegun, hampir saja air matanya jatuh bercucuran. Dengan wajah yang merah padam. Gak Lem kun kembali berpaling ke arah Hoa Kok KHI, kemudian bentaknya. Hoa Kok KHI, dendam baru perhitungan lama kita lebih baik kita selesaikan sekarang juga. Nah sambutlah seranganku ini sereet, dengan jurusin Sin Leong Jutsui, naga air, ia melancarkan sebuah pukulan langsung ke depan. Serangan itu dilancarkan Gak Lem kun dalam keadaan gusar kekuatannya benar-benar hebat dan mengerikan sekali, Seandainya sampai kena pada sasarannya, tak bisa diragukan lagi orangnya tentu akan tewas atau paling tidak terluka parah. Kedua orang itu sudah pernah terlibat satu kali dalam suatu pertarungan sengit, dengan sendirinya mereka berdua pun sama-sama telah memahami pula sampai di manakah taraf kepandaian silat yang dimiliki lawannya, maka begitu melancarkan serangan, dia telah mempergunakan tenaganya mencapai tujuh bagian. Hoa Kok segera silangkan tubuhnya sambil menghindarkan diri ke samping, kemudian telapak tangannya diputar lalu disodok ke depan dengan jurus penghokastong, sungai es mulai membeku, dengan jurus liutian jiu, tangan langit mengalir, Gak Lem Kun menyambut pukulan dari Hoa Kok itu dengan tangan kirinya, kemudian sambil berpekik nyaring tubuhnya kembali menerjang ke depan. Hoa kok Alkokahi segera memutar tangan kanannya dengan jurus Simhang angin dingin menyapu bumi. Selapis bayangan telapak tangan segera tercipta menyelimuti seluruh angkasa di balik bayangan yang amat tebal itu terseliplah tenaga pukulan berhawa dingin yang amat menusuk tulang. Agaknya dia bermaksud hendak menahan gerak maju dari Gaklem Kun. Siapa tahu gerakan tubuh dari Gaklemkun ternyata sangat aneh dan jauh di luar dugaan, bukan saja ia dapat menghindarkan diri dari lapisan bayangan telapak tangan yang melindungi tubuh Hoa Kok Kahi. malah tubuhnya sempat menerjang maju lebih ke depan. Gerakan tubuh yang aneh dan mahasakti itu tak lain tak bukan adalah ilmu gerakan Heng Jik Seng Hengjik Sengliong Hengsin Hoat yang tiada tandingannya di kolong langit itu. Bukan saja gerakan tersebut membuat Hoa Kok Kahi merasa sangat terperanjat, sekalipun Ji Chin Peng yang berada di samping ikut pula merasakan semangatnya berkobar. Kembali, ia merasa hanya dengan suatu gerakan aneh ternyata, jurus serangan macam apapun tak sanggup untuk membendung gerakan majunya. Sesudah bergerak maju ke depan, Gak Lam Kun menggerakkan sepasang tangannya secara bersama dengan telapak tangan di tangan kiri ilmu jari di tangan kanan secara beruntun dialancarkan beberapa buah serangan berantai. Di dalam waktu singkat si anak muda itu telah melepaskan lima buah bacokan dan sembilan totokan. Kelima buah pukulan dan sembilan buah totokan itu bukan saja kesemuanya dilancarkan dengan kecepatan luar biasa lagi pula amat keji dan tidak kenal ampun, semua sasaran tertuju pada jalan darah kematian, sebuah pukulan terarah pula pada bagian-bagian penting setiap serangan itu semuanya berbobot dan sanggup mencabut nyawa manusia. Termakan oleh serangkaian pukulan berantai yang dilancarkan hampir bersamaan waktunya itu, Hoa Kok KHI terdesak mundur berulang kali ketika ia berhasil lolos dari ketiga belas buah serangan itu, Secara kebetulan tubuhnya juga mundur sejauh 13 langkah. Gak lemkun segera tertawa dingin, katanya, Hoa Kok khai, beranikah kau menyambut jurus pukulan Goh Tansian? lima jari menyentil harpa, yang akan kulancarkan ini tanpa menanti jawaban telapak tangan kirinya melancarkan sebuah serangan tipuan ke depan, sementara kelima jari tangannya didorong ke depan sejajar dengan dada. Ketika menyaksikan gerakan itu, lelaki sejati berpedang baja Hoa Kok kahai tampak agak tertegun. Ia merasa jurus serangan itu belum pernah dijumpai selama hidupnya. Lamat-lamat ia pun merasakan bahwa di balik kelima jari tangannya yang mengendor, sesungguhnya tersimpan suatu gerakan membunuh serta perubahan yang amat lihai. Ia tak berani menyambutnya dengan keras lawan keras, terpaksa sepasang kakinya menjejak tanah dan tubuhnya segera mundur beberapa depa dari posisi semula. Sekulum senyuman dingin yang penuh dengan ejekan dan nada menghina menghiasi ujung bibirnya, kemudian terdengarlah Gak menyindir sinis, Hoa Kok Khai, mengapa kau tak berani menyambut seranganku itu dengan kekerasan lelaki sejati berpedang baja Hoa Kok Khai tersenyum. Suatu jurus lima jari mementil harpa yang sangat hebat pujinya, aku rasa dibalik serangan tersebut tentunya mengandung pula tenaga sakti Tok Liong Cijiao Seraya berkata ia melompat ke depan dan menerjang kembali si anak muda itu, telapak tangannya dibacok ke depan dengan sejajar dada, lalu katanya lebih lanjut, gak lote, bagaimana kalau kau pun merasakan juga sebuah jurus Hang ye Upin Pintiok, angin dan hujan turun bersama ini kenapa tidak bentak gakun pun pula dengan suara keras tangan kanannya segera diayunkan ke depan lalu disambutnya serangan dari hoa Kahai itu dengan keras lawan keras hoa Kahai tertawa dingin tiba-tiba saja gerakan tangannya merendah ke bawah kelima jari tangannya direntangkan lebar-lebar dan dari sebuah gerakan pukulan langsung tiba-tiba saja berubah menjadi suatu sambaran miring Gaklem kun segera menggoyangkan telapak tangannya, tiba-tiba saja jari telunjuk dan jari tengahnya berputar satu lingkaran, kemudian dengan suatu gerakan cepat menyentil ke depan. Sejak melancarkan serangan saling beradu sampai gerak serangan sesungguhnya kedua orang itu sama-sama melakukan tiga kali perubahan di dalam setiap kali perubahan terkandunglah jurus serangan mematikan yang dahsyat dan mengerikan. Terdengar gak Lam dan Hoa Kok sama-sama mendengus dingin kemudian kedua orang itu sama-sama melompat ke belakang. Dalam bentrokan pukulan yang terjadi secara diam-diam dan sama sekali tidak menimbulkan suara itu, tampaknya kedua belah pihak sama-sama telah menderita luka dalam. Sesudah mundur ke belakang cepat-cepat kedua orang itu memejamkan matanya untuk beristirahat. Kalau paras muka Holakokahi berubah menjadi pucat pias, maka paras muka dengan ketajaman mata Ji Peng yang luar biasa itu, ternyata ia tidak berhasil mengetahui dengan care bagaimanakah kedua orang itu menderita luka. Dia pun tidak mendengar suara benturan kekerasan akibat bentrokan dari pukulan kedua orang itu. Buru-buru Ji Peng melompat ke depan menghampiri si anak muda itu, lalu bisiknya. Kau terluka, suaranya penuh kesedihan, rasa khawatir, rasa kasihan, dan penuh rasa perhatian. Sepasang majikaku, Lem Kun, yang terpejam, rapat pelan-pelan membuka sedikit, lalu manggut-manggut. "Ah, -manggut. eh, cuma luka yang ia derita pun tidak terhitung ringan," sahutnya. Lirih, diam-diam, Jicin, membesut air mata di pipinya, lalu bertanya kembali, "Parahkah lukamu, gak Lem Kun tersenyum?" Aku pikir memang tidak enteng. Luka ditambah luka, pokoknya aku toh cuma mempunyai selembar nyawa mendengar perkataan itu Ji Jin Peng merasa semakin pedih hatinya, ia merasa hatinya seperti tersayat-sayat oleh pisau tajam, titik air mata tak terbendung lagi segera meleleh keluar membasahi pipinya. Mendadak Hoa Kok Kahi membuka kembali sepasang matanya, setelah menatap wajah Gak Lemkun sekejap sambil tersenyum katanya, pukulan dari Gak Lote itu memang betul. Betul sangat lihai hampir saja selembar nyawa aku orang Shihoa ikut terenggut, kalau toh kau enggan membicarakan soal barter tersebut. Terpaksa aku mesti mohon diri lebih dahulu selesai berkata ia lantas putar badan dan siap meninggalkan tempat itu. Ho Kok KHI dengan suara dingin Gak Lem Kun segera menegur, sampai kini aku toh belum mampus, masa kau hendak angkat kaki dengan begitu saja secepat sambaran petir yang menerjang maju ke depan dengan jurus sem yang ketai, tiga kekuatan panas membuka bukit, ketiga jari tangannya secara gerakan mendatar menerobos ke depan dan secara terpisah mengancam tiga buah jalan darah penting di tubuh Hoa Kok KHI. Serangannya belum sampai, Tiga gulung desingan angin jari tangan sudah menekan badan lebih duluan. Menghadapi ancaman tersebut Hoa Kok Kahi merasa sangat terkejut pikirnya, betapa kuat dan ampuhnya angin serangan jari tangan itu cepat-cepat tubuhnya miring ke samping menghindarkan diri dari datangnya ancaman tadi tangan kirinya dengan jurus cucoan Im Yang, memutar balikan Im Yang, menerobos ke muka, di balik serangan yang kuat terkandung pula suatu ilmu kinajiu, ilmu menangkap dengan tangan kosong, yang lihai, ia ancam urat nadi pada pergelangan tangan musuh. Gak lem Kun tertawa dingin, totokan tiga jarinya tiba-tiba berubah gerakan, di antara perputaran jari-jari tangannya tahu-tahu ia sudah berebut untuk mencengkeram pergelangan tangan Hoa Kok Hae lebih dulu. Kalau dua jago lihai sedang bertarung maka menang kalah seringkali ditentukan hanya dalam sekejap mata. Karena kurang hati-hati Hoa Kok Hae segera harus menelan kerugian besar, urat nadi pada pergelangan tangannya terasa menjadi kaku dan tahu-tahu urat nadinya sudah kena dicengkeram oleh Gak Lem Kun. Tapi bagaimanapun juga, Holakot Khi adalah seorang jago kawakan yang berilmu tinggi dan berpengalaman luas. Meski terancam jiwanya, ia tidak menjadi panik, gugup, begitulah. Kendati pun gak Kun berhasil merebut posisi di atas angin dan mencengkeram urat Nadi pada pergelangan tangan lawan, namun sebelum si anak muda itu sempat mengerahkan tenaganya untuk menggencet urat Nadi penting itu, mendadak kelima jari tangan kanannya membalik pula ke atas, lalu mencengkeram urat Nadi pada pergelangan tangan gak Kun. Sekalipun waktunya berselisih, namun perselisihan itu boleh dibilang kecil sekali. Setelah kehilangan posisinya yang menguntungkan, apalagi kelima jari tangannya yang mencengkeram urat nadi pada pergelangan gaklem pun ternyata tidak tepat letaknya. Hoa Kok segera berpikir dalam hati kecilnya. Sekarang aku sudah menderita kerugian akibat kehilangan posisi yang menguntungkan. Aku tak boleh membiarkan ia mengerahkan tenaga dalamnya lebih dulu. Karena berpikir demikian, hawa murninya segera dikerahkan keluar dengan cepat. Padahal, pada waktu itu kelima jari tangan Gaklemkun Kun telah pula mengerahkan tenaganya. Kontan saja, kedua belah pihak sama-sama merasakan hatinya bergetar kerasurat pada pergelangan tangannya menjadi kencang dan sakit, bagaikan dijepit oleh capitan baja. Dalam keadaan beginilah pelan-pelan Ji Chin berjalan maju ke depan dan menghampiri kedua orang itu. Gak lem Kun mengerti apa yang dipikirkan gadis itu, tapi ia merasa perbuatan yang rendah, terkutuk dan memalukan itu tidak sepantasnya dilakukan, walau dikerjakan gadis itu tapi kenyataannya demi kepentingannya. Maka dengan suara keras pemuda itu segera berteriak, Adik Bre, kau tidak boleh tidak boleh berbuat demikian sebab, perbuatan itu tak bisa ku terima, sampai mati pun aku tak akan mati dengan mata meram. Mendengar perkataan itu Jicin Chin Peng tertegun, ia mencintainya ia tak ingin pemuda itu mati. Maka mau tak mau dia harus melakukan sergapan yang rendah dan terkutuk itu demi menyelamatkan jiwa kekasihnya. Sementara ia masih tertegun kedengaran Gakulam Kun mendengus tertahan. Tubuhnya digetar mundur sejauh 3-4 langkah oleh tenaga dalam Hoa Kok KHI, sementara cekalan pada pergelangan tangan masing-masing pun segera terlepas. Hoa Kok KHI sendiri pun mundur dua langkah dengan sempoyongan, lalu sambil tertawa katanya. Nona Bwe, apakah kau ingin menyergapku mumpung ada kesempatan baik yang tersedia hawa nafsu membunuh menyelimuti seluruh wajah Ji Chin Ia tertawa dingin lalu menjawab. Mana, mana sekarang tak bisa dibilang sebagai sergapan mumpung ada kesempatan sambil mengucapkan kata-kata itu, hawa murninya segera disalurkan ke dalam telapak tangannya lalu didorong ke depan. Maksudnya ia hendak menghajar Hoa Kok Hai sehingga terluka dalam seketika itu juga. Siapa tahu baru saja hawa murninya dilontarkan keluar, Tiba-tiba ia merasa ada segulung hawa pukulan yang amat panas serta segulung hawa pukulan yang dingin menusuk tulang secara bersamaan waktunya menggulung tiba dari kiri dan kanan. Dengusan tertahan menggema memecahkan kesunyian, dengan sempoyongan Hoa Kok Kahi mundur ke belakang lalu tubuhnya roboh terjengkang di atas tanah. Sebaliknya Ji Chin Peng sendiri pun mundur dua langkah dengan wajah pucat pias, namun di balik sorot matanya yang gusar, ia melotot ke arah seorang tojin berbaju kuning dengan wajah tertegun. Siapakah Tosu itu? Ternyata dia adalah Kui tu, Tosu Setan, Tian Yeu Jin Jin. Rupanya ia datang tepat pada saat Jinchin Peng sedang melepaskan pukulan dahsyatnya tadi. Diam-diam ia segera melancarkan pula sebuah pukulan dengan ilmu Ang Yan Qiang, pukulan api membara. Perlu diterangkan, Ang Yan Qiang merupakan kepandaian andalannya, dalam perkiraan imam tersebut pukulan yang dilancarkan paling tidak dapat melukai gadis tersebut. Siapa tahu, akibat dari bentrokan tersebut hawa darah yang berada dalam dadanya bergolak keras, hampir saja kepalanya menjadi pusing tujuh keliling, kenyataan tersebut tentu saja sangat mengejutkan hatinya. Menurut apa yang dia ketahui, dalam dunia persilatan dewasa ini jarang sekali ada orang yang mampu menerima sebuah pukulan Ang Yan tanpa cedera atau terluka, apalagi pada saat yang bersamaan tadi Hoa Kok Kahai sedang melancarkan pula sebuah pukulan dahsyat dengan hawa pukulan berhawa dinginnya. Sementara itu, Ji Chin Peng sendiri pun ikut merasa terperanjat, karena di dalam serangannya tadi ia telah sertakan tenaga sakti Boa Ayok Sin Kang dari Lam Hei Sin Ni yang maha sakti itu. Gak Lam Kun maupun Hoa Kok Kahai sama-sama sudah terjatuh dan duduk di atas tanah. Sedangkan si Tosu Setantian Ye Utojin maupun Ji Chin Peng sama-sama menyadari bahwa mereka telah bertemu dengan musuh tangguh. Untuk sesaat, kedua belah pihak sama-sama tidak melancarkan serangan, tapi diam-diam mengerahkan hawa murninya untuk mengendalikan golakan-golakan darah di dadanya. Keheningan yang luar biasa segera mencekam daerah di sekeliling tempat itu, meski di pagi hari, namun mendatangkan pula suatu perasaan hening yang serius. Angin musim gugur berhembus kencang, daun dan ranting berterbangan, dan menimbulkan suara yang amat gemerisik. Tiba-tiba seorang mendengus tertahan. Ternyata gak lem kun yang sedang duduk bersila itu roboh terjengkang ke tanah. Ji Chin Peng sangat terkejut menyaksikan kejadian itu. Buru-buru ia melompat ke depan dan berjongkok di sampingnya. Kemudian sambil mengerahkan tenaga dalamnya ia mulai menguruti dada gak lem kun. Sayang usahanya itu tidak mendatangkan hasil apa-apa. Gak lem kun masih tetap tergeletak tidak sadarkan diri. Kenyataan tersebut amat mengalutkan pikiran Ji Chin Peng, sorot matanya segera dialihkan ke wajah Hoa Kok KHI. Dalam keadaan begitulah tiba-tiba ia melompat bangun, lalu ujarnya, Nona Bwee, tenaga dalam yang kau miliki memang luar biasa sekali Ji Chin Peng tertegun. Ia tak menyangka kalau Hoa Kok KHI bisa sadar kembali sedemikian cepatnya sesudah nadi penting di tubuhnya terluka oleh pukulan Boanyok. Anyok. Sinkangnya tadi, hal tersebut benar-benar merupakan suatu kejadian yang aneh dan di luar dugaan. Teringat kembali keadaan dari Gaklam Kun, dengan nada marah ia lantas membentak, Hoa Kok kahai, jika kau tak bisa menolongnya, maka kau pun jangan harap bisa tinggalkan tempat ini dengan selamat." Tiat Kiam Kunju Hua Kok Khi tersenyum. Kalau aku tidak terluka lebih dulu oleh bentrokan tadi, dalam setengah menit saja aku bisa melepaskan diri dari cengkeraman nadiku terhadap cenampuan Hoa Kok KHI untuk menembusi urat mahiat sendiri yang terluka Ji Chin merasa kaget bercampur tercekat, pikirnya diam-diam, ilmu silat yang dimiliki orang ini memang betul-betul hebat sekali. Tampaknya keselamatan jiwa Gaklemkun lebih banyak celakanya daripada rejeki berpikir sampai situ hawa amarah dalam dada jicin peng tak terbendungkan lagi bahunya bergerak sedikit dan tubuhnya telah menerjang beberapa kaki jauh huya, ia lantas nembentak. Betulkah tenaga dalammu sudah pulih kembali satu seperti sedia kalaye a'a? 90% telah pulih kembali kalau sekarang kita harus bertarung maka hal ini hanya akan mempercepat proses kematiannya saja lagi pula bicara menurut kemampuan yang kita miliki belum tentu Nona bisa meraih keuntungan banyak maka aku pikir lebih baik kita jangan bertarung saja sebetulnya hawa nafsu membunuh telah menyelimuti seluruh wajah Ji Chimpeng ia bermaksud untuk menggunakan segenap kepandaian yang dimilikinya untuk melukai Holakok KHI kini setelah mendengar perkataan itu buru-buru ia menahan tubuhnya yang sedang bergerak maju lalu katanya dengan dingin wahai orang Shihoa kalau kau bisa menyembuhkan sakitnya apapun yang kau inginkan aku sanggup memberikannya kepadamu betapa girangnya Hoa kahai? setelah mendengar janji itu dengan wajah berseri ia lantas berseru dapat dipercayakah ucapan Nona itu jijin peng sangat marah ucapanku lebih berat dari sebuah bukit karang masa aku akan mengingkari janji haa -ah, haa -ah, haa -ah, hoa kahai? tertawa terkekeh-kekeh sebagai seorang ketua suatu perguruan dan sebagai burung hangli antara manusia, tentu saja perkataan Nona Bwe dapat dipercaya. Masa aku orang Syoha menaruh curiga sudah, tak usah banyak bicara. Apa yang kau inginkan? Katakan dengan cepat. Lo aku tersenyum. Aku tidak menginginkan barang apa-apa dari Nona katanya, apa yang kuinginkan tak lebih, hanya mengharapkan agar nona bersedia mengawalkan sebuah permintaanku dianggiam. Cicin, berpikir di hati, permintaan apa yang dia inginkan, tapi sudah pasti adalah suatu permintaan yang sulit dilaksanakan. Cuma, asal penyakit yang diderita gak pun bisa sembuh. Apapun yang ia harapkan, aku bersedia untuk melakukannya, berpikir sampai di sini. Gadis itu lantas berkata lagi. Persoalan apa yang kau inginkan? Hayo cepat katakan hoa kok kahai tertawa. Soal ini biar kita bicarakan setelah kusiluhkan dirinya nanti, yang penting asal nona menyanggupi lebih dulu katanya. Sekalipun Ji Chin Peng tahu bahwa orang itu adalah seorang manusia yang licik dan banyak akal muslihatnya seperti Rase, tapi demi menyelamatkan jiwa Kun Sekalipun selembar jiwanya harus dikorbankan mau tak mau harus disanggupi juga. Maka setelah termenung sejenak dia pun mengangguk. Baiklah, kuturuti kehendakmu itu, nah, sekarang tolonglah dia lebih dahulu hoa ilantas berpaling ke arah Tian Yu Chin Jin lalu katanya. Tian Yu Tu Heng tolong periksalah sampai kapan dia baru akan sadar kembali sebelum si Tosu setan Tian Ye cincin menjawab Gak Lem Kun yang berbaring di atas tanah itu mendadak melompat bangun seraya berseru, tidak usah kau repot-repot menolongku tindakannya ini segera membuat tiga orang jago linai dari dunia persilatan tersebut menjadi tertegun. Hoa kahai termangu sejenak, kemudian sambil tersenyum ujarnya, Gak Lote, Kau memang betul-betul seorang manusia berbakat, aneh dari dunia persilatan. Sedari kapan kau telah sadar kembali, pelan-pelan gak kulem pun bangkit berdiri. Setelah tertawa dingin, jawabnya, "Aku sudah sadar lama sekali. Apa yang kalian bicarakan telah ku dengar semua dengan jelas. Berbicara sampai di sini, ia berhenti sejenak." Lalu, dengan sinar matli yang lembut dan penuh rasa terima kasih, ditatapnya muka chimpeng Lalu setelah menghela nafas sedih katanya, Nona Bwe, budi kebaikan yang kau berikan kepada aku orang Shiga akan terukir selalu dalam hatiku, tapi aku tidak percaya kalau ia memiliki kemampuan untuk mengobati lukaku ini. Sekalipun ia mempunyai obat untuk menyembuhkan lukaku, belum tentu aku bersedia menerima pengobatannya. Nah, berhubung aku gak lem, kun masih mempunyai urusan penting lainnya, terpaksa aku akan mohon diri lebih dulu selesai berkata, dengan langkah lebar buru-buru ia tinggalkan tempat tersebut. Gerakan tubuhnya sangat cepat, hampir tidak mirip dengan seseorang yang sedang meronta melawan el maut, malah boleh dibilang ia sama sekali tidak mirip dengan orang yang terluka apapun. Chin Peng hanya termangu-mangu sambil memandang tingkah lakunya itu, ia baru sadar kembali dari lamunannya sambil berteriak, Gak Siang Kong. Gak Siang Kong. Harap kau berhenti dulu sebentar suara teriakannya itu agak bernada gemetar, sepertinya gadis itu sudah tak sanggup mengendalikan lagi perasaan sedih dan dukanya. Mendengar teriakan itu, terpaksa Gak Lam Kun harus menghentikan langkah kakinya dan berpaling. Seperti seekor burung walet, dengan cepat Ji Chin Peng memburu kehadapannya. Sepasang biji matanya yang besar dan jeli telah penuh air mata. Ditatapnya pemuda tersebut dengan lembut dan penuh kasih sayang. Itulah tatapan wajah yang murung, penuh kepedihan hati. Tapi rasa cintanya kepada pemuda itu terpancar keluar secara gamblang dari sinar matanya. Gak lem Kun menghela napas sedih, gumamnya dengan suara lirih. Selamat tinggal orang yang kukasihi Aku dapat teringat selalu akan dirimu, kau adalah orang kedua yang ku cintai selama kehidupanku di dunia ini karena bentuk tubuhmu serta cinta kasihmu yang sayu terlalu mirip dengannya, adik pengkekasih sayangku yang telah tiada. Tapi aku pun mencintaimu, sayang, sikapmu yang begitu agung, begitu suci bersih membuatku merasa rendah diri. Lagi pula kehidupanku sudah tinggal beberapa hari saja, Jichin Penghanya Peng hanya berdiri di hadapannya dengan termangu, memandang mulutnya yang bergumam, melihat titik air matanya yang leleh keluar dan membasahi dadanya. Menyaksikan kemurungan dan kesedihan yang menyelimuti dirinya, gadis itu menghela napas sedih, diambilnya secarik sapu tangan dan pelan-pelan disekanya air mata yang membasahi pipi Gak Kun itu. Secara diam-diam Tosu Setiantianni, Yu Jin dan Hoa Kok Kahai telah berlalu dari sana. Suasana di sekeliling tempat itu telah pulih kembali ke dalam keheningan. Namun perasaan gakram kun dan Jichin bagaikan gelombang dasyat di tengah samudra bebas, bergelora dan bergulung tiada hentinya. Siapapun tidak berbicara, siapapun tak tahu apa yang mesti dilakukan. Setelah berdiri saling termenung sekian lamanya, Gak Lam Kun baru berkata pelan, Nona Bwe, eh, bila kau tiada perkataan lain, aku hendak mohon diri terlebih dahulu kamu begitu parah, andai kata disergap oleh orang lagi. Gak Lam Kun tertawa getir, tukasnya, di dalam dua hari yang singkat ini, aku yakin masih sanggup untuk menahan serangan dari jago lihai macam apapun. Mendengar jawaban tersebut, Parasmu Kaji Chinpeng segera berubah sangat hebat. Jadi kau, kau telah mengerahkan tenaga dalammu secara paksa? Hal ini mana boleh? Apakah kau telah mengerahkan ilmu Huan Pu Hwe Kong ilmu sakti mengembalikan cahaya ke kehidupan Gakulam Kun mengangguk pelan? Benar, aku telah menggunakan ilmu Huan Pu Hwe Kong singkang ajaran buruku. Sisa kekuatan yang berada dalam nadi-nadi kemu telah kudesak semua untuk berhimpun menjadi satu. Di dalam dua hari ini kekuatan saktiku tak akan menghilang, tapi itu berarti kehidupanku telah menyurut semakin pendek. Selesai mendengar perkataan itu, air mata Jichin pembercucuran semakin deras. ia tahu ilmu Huan Kong adalah suatu kepandaian rahasia yang maha sakti. Sekalipun seseorang yang jiwanya sudah terancam bahaya maut, jika menggunakan kepandaian ini, maka segenap kekuatan tubuhnya akan pulih kembali seperti sedia kala. Namun, kejadian ini pun berarti menghilangkan kesempatan untuk menyembuhkan penyakitnya dengan bahan obat-obatan, kecuali kematian tiada jalan kedua yang dapat ditempuhnya lagi. Jicin pengamat mencintainya setelah tahu bahwa nyawa kekasihnya tinggal dua hari saja. Ia tak dapat mengendalikan rasa sedih dan duka yang berkecamuk dalam dadanya, sambil menangis terisak ia berteriak keras, Engkoh Gak, kenapa kau mesti berbuat demikian, tubuhnya segera dijatuhkan ke dalam rangkulan Gak Lem Kun. Untuk sesaat lamanya Gak Lem Kun merasa ya terkejut ya girang, ia balas memeluk gadis itu erat-erat, ia merasa hal tersebut merupakan 34 suatu kenikmatan serta kebahagiaan di luar dugaan yang bisa dinikmatinya menjelang kematian. Gak lem Kun bukan malaikat, bukan pula dewa, seorang malaikat sendiri pun akan terpesona, terbuai oleh kasih sayang seorang gadis yang cantik dan agung seperti Ji Chin Peng, apalagi dia tak lebih hanya seorang manusia biasa. Isak tangis Ji Chin Peng makin lama semakin mengibarkan hati, keadaannya waktu itu bagaikan seekor anak domba yang merengek-rengek mencari induknya. Dia ingin menceritakan keadaan sesungguhnya kepadanya. Tapi mendadak, Gak Lem Kun mendorong tubuhnya dan melepaskan diri dari pelukannya, kemudian dengan langkah cepat ia berlalu meninggalkan tempat itu. Ji Chin Peng tertegun, kemudian teriaknya keras-keras, Engkau Gak, Engkoh gak, kau berhenti dulu, engkoh gak. Suaranya semakin mengibakan hati, membuat siapapun yang mendengarnya merasa sedih dan ikut murung. Gak lamkun menghelana pasrah, katanya, "Selamat tinggal kekasihku yang menawan hati, aku akan selalu mengingat-ingat wajahmu yang cantik jelita itu." Tapi aku harap kau dapat melupakan aku, sebab aku tak dapat mengangkangi dirimu, hal tersebut hanya akan menambah kesedihan hatimu belaka, gak lemkun bagaikan seorang gila, ia kabur terbirit-birit meninggalkan tempat itu. Ji Cinteng sangat sedih, ia merasa benak maupun dadanya serasa hampa belaka, ia merasa seluruh semangat dan kehidupannya seakan akan telah dibawa pergi oleh Gak Gaklemkun, membuatnya berdiri termangu sekian lama di tempat. Entah berapa lama sudah lewat, helaan napas panjang yang sedih tiba-tiba menyadarkannya kembali dari lamunan. Nenek Xiao Ji Chin Peng segera memutar badannya dan menjatuhkan diri ke dalam pelukan seorang perempuan berambut putih yang menggembol sepasang pedang di belakangnya. Dengan lembut perempuan berambut putih itu berkata, Anak Peng, kau jangan bersedih hati sehingga merusak tubuhmu sendiri, kendalikanlah perasaan cintamu yang luap-luap itu nenek, aku tak mampu, keluh Ji Chin Peng. Perempuan tua berambut putih itu menghela napas panjang. Aai, kalau memang demikian, mengapa waktu itu kau latih ilmu Teng Kang? Ilmu menolak cinta ucapan tersebut segera menyadarkan kembali Chin Peng dari lamunannya ia menjadi teringat kembali dengan sumpahnya, ia tidak mencintainya, ia harus membunuhnya dan membalaskan dendam bagi kematian dua orang tuanya. Tapi hal ini bukan suatu pekerjaan yang gampang. Ia telah berusaha sepenuh tenaga untuk menenteramkan hatinya, tapi tidak berhasil. Ia tahu bahwa di hadapannya telah terpentang suatu masa percobaan yang menakutkan sekali, terutama beberapa hari belakangan ini ia harus lebih dapat mengendalikan perasaan cintanya, sebab ia mulai merasa bahwa dirinya makin lama semakin terjerumus kembali ke dalam lautan cinta, sekali bertindak kurang hati-hati, akibatnya ia betul-betul akan tenggelam di tengah samudera cinta yang tak bertepian itu. Sementara itu, Dakhlemgun sudah kabur menuju ke arah daerah pegunungan di sebelah utara Pulau Gersang tersebut. Di bawah sinar matahari, tampaklah aneka warna bunga liar tumbuh dengan suburnya di sana-sini, persis seperti perasaan hatinya ketika itu. Beraneka warna dan saling bercampur aduk menjadi satu, tapi sesudah keindahan akan datang kegelapan yang membuat kau tak dapat menyaksikan lagi semua keindahan tersebut. Karena sinar matahari telah condong ke langit barat, dengan termangu mengugak, Leam Kun berdiri di bawah sinar senja, memandang aneka bunga di hadapannya dengan terpesona. Pikiran maupun perasaannya ketika itu adalah kosong, hampa, tiada sesuatu yang melintas. Dalam waktu singkat, matahari telah tenggelam di balik samudra jauh di depan sana. Senja pun menjelang tiba dan menyelimuti seluruh jagat. Angin musim gugur berhembus lewat, malam terasa lebih dingin dan menusuk tulang. Pelan-pelan Gak Lem Kun sadar kembali dari pikirannya yang gundah dan kalut. Rembulan telah muncul di ufuk timur, menembusi lapisan awan hitam dan memancarkan sinarnya yang keperak-perakan ke permukaan jagat. Gak Lem Kun menghela nafas ringan, kemudian gumamnya lirih. Malam bulan purnama, malam yang indah dan cerah, Itulah malam bulan 8 tanggal 15, malam bulan Tiong Chiu, aaa. Nyawaku akan berakhir pada tengah hari tanggal 16, timbul kembali kemurungan serta kepedihan yang amat tebal dalam hati kecilnya. Sekonyong-konyong, di tengah keheningan malam yang mencekam, tiba-tiba berkumandang suara harpa yang indah dan merdu. Suara itu meski lirih dan lembut, tapi kedengaran begitu merdu dan mempesonakan hati seperti suara yang datang dari suarga loka seperti suatu lamunan kosong dan bukan kenyataan tapi begitu mendengar suara harpa tersebut Kontan saja Gaklem pun merasakan hatinya bergetar keras ia merasa suara permainan him itu justru merupakan irama mitin hunki dari Soat Santian Li suatu kepandaian khusus dari perguruan Sitian Santap tapi, bukankah malam ini baru tanggal 14 Apakah ia mengundang aku sehari lebih pagi, tapi sekarang ia berada di tengah bangunan loteng yang aneh dan misterius itu. Dengan care apa dirinya akan masuk ke dalam? Berpikir sampai di sini, cepat-cepat gelak Lemkun memusatkan semua pikiran dan perhatiannya, lalu menentukan arah dari mana datangnya irama him tersebut. Tiba-tiba, sekilas perasaan kaget dan tercengang melintas di atas wajah Gak Gaklemkun. Ternyata ia menemukan bahwa irama permainan him dari Soat Santianli itu berasal dari sekitar tempat di mana ia berada sekarang, mungkin berasal dari pantai samudra sebelah utara yang jaraknya kurang lebih masih ada beberapa ratus kaki dari situ. Mula-mula pemuda itu khawatir salah mendengar, sepasang telinga dan memperhatikannya lagi dengan seksama. Terbukti suara itu memang berasal dari arah yang dimaksud. Gak lem kun tidak ragu-ragu lagi, ia segera mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya dan bergerak menuju ke utara pantai laut. Irama itu makin lama semakin lirih dan melemah, mengikuti semakin majunya tubuh gak lem kun mendekati asal. Suara tadi malah akhirnya begitu lirih dan pelan hingga sukar ditangkap dengan pendengaran. Untungnya, gak lem pun tahu bahwa gejala aneh itu akan ditangkap oleh pendengaran manusia bila seseorang makin mendekati tempat berasalnya sumber suara mitin Lohunki sekalipun suara irama him itu sedemikian lirih dan lembut, tapi di balik kelembutan tersebut justru terkandung suatu kekuatan daya pengaruh yang luar biasa, membuat pikiran dan perasaan orang menjadi tenang, hampir saja ingin menari dan berjoget mengikuti irama tersebut. Irama musik dari Soat Santian Li memang betul-betul luar biasa sekali, aku yang begini hafal dengan irama musik itu pun nyaris terpengaruh, apalagi orang lain, mana mungkin mereka bisa mempertahankan diri tiba-tiba permainan him itu berhenti sama sekali. Gak Lam pun tahu bahwa ia sudah mendekati sumber dari irama him itu dalam jarak ratusan kaki, oleh sebab itu permainan him, Tadi malah tidak terdengar sama sekali olehnya, atau dengan perkataan lain, bukan orang itu yang menghentikan permainan himnya. Ternyata Ira memitin Lohun adalah semacam kepandaian mahasakti dari tingkat atas, bukan saja dapat mengaburkan pendengaran orang, lagi pula memiliki semacam daya pengaruh iblis yang tebal sekali. Satu-satunya titik kelemahan yang dimiliki irama tersebut adalah mereka yang berada dekat dengan pemetik him itu justru malah tak dapat mendengarnya sama sekali, apalagi setelah berada seratus kaki dari sumber permainan itu, suaranya malah betul-betul lenyap tak berbekas. Gak pun tahu bahwa ia sudah semakin dekat dengan diri Soat Santianli, Buru-buru, pemuda itu berhenti melepaskan jubah hijaunya dan mengenakan dandanan dari Tokliong Cuncul Yolong. Kemudian, selangkah demi selangkah, pelan-pelan ia berjalan mendekati sumber irama him itu. Tak lama kemudian, Gak Lam Kun mendengar suara gulungan ombak Samudra berkumandang dengan nyaringnya dari sebelah samping sana. Cepat ia mendongakkan kepalanya, maka tampaklah di depan sana terbentang tanah datar seluas puluhan kaki. Kedua belah sampingnya berupa tebing-tebing karang yang tingginya mencapai ratusan kaki dan langsung berhubungan dengan permukaan samudera. Di sudut sebelah utara, menghadap ke samudera sana, justru terdapat sebuah batu karang besar yang mirip dengan sebuah penahan angin, bukan saja telah membendung deburan ombak yang meninggi, sebukit menghalangi pula pemandangannya ke arah samudera bebas. Gelombang yang berlapis-lapis menggulung dan menghantam di atas batu karang memercikan butiran air ke empat penjuru dan menciptakan selapis kabut yang tebal, dipandang dari kejauhan tampak seperti selapis kabut tebal yang membeku di udara. Semakin dekat ia menghampiri tanah datar itu getaran-getaran akibat memecahnya ombak di atas batu karang pun terasa makin besar. Gemuruh suaranya memekikan telinga ibaratnya guntur yang menggelegar di angkasa. Pohon siung, rerumputan hijau penuh tumbuh di atas permukaan tanah sesungguhnya tempat itu adalah sebuah tempat yang indah. Tiba-tiba sorot mata kun menyapu ke arah belasan kaki di depan sana, di bawah sebatang pohon siung di atas sebuah batu karang datar yang luasnya beberapa kaki, duduk bersila seorang gadis berbaju warna perak yang mempunyai rambut sepanjang bahu. Ia duduk dengan menghadap ke utara. Dalam pangkuannya memeluk sebuah him antik dan sedang memetiknya dengan penuh kesungguhan. Oleh karena Gaklem kun datang dari selatan menuju ke utara, tentu saja dia tak dapat melihat jelas raut wajahnya yang dapat dikenal hanya potongan badannya yang dipandang dari belakang. Tapi kalau dipandang dari potongan badan bagian punggungnya, bisa diketahui bahwa gadis itu memang cantik jeli tampak bidadari dari kahyangan. Diam-diam Gak Lam Kun mengerutkan dahinya, sebab ia merasa bahwa potongan tubuh gadis itu kalau dilihat dari belakang, ternyata mirip sekali dengan potongan badan si gadis yang telah melukai si Tiong Pek dalam gedung mungil beberapa hari berselang. Puluhan tombak di belakang gadis tersebut Gak Lam Kun menghentikan langkahnya, lalu berkata dengan lantang, Yolong telah datang sendiri untuk memenuhi undangan dari Tian Li. Perkataan itu diucapkan dengan mempergunakan nada suara dari olong, berat, parau tapi nyaring. Namun gadis berbaju perak itu masih juga duduk membelakanginya, bahkan berpaling pun tidak. Hanya tubuhnya agak bergetar, seakan-akan merasa agak tergolak perasaannya. Lama sekali Gak Uem Kun menunggu, ketika belum juga mendengar suara jawaban, ia berkata sekali lagi, Yolong datang berkunjung sendiri untuk memenuhi janji dari Tian Adalah Yolong sementara suara yang halus dan lembut berkumandang, memecahkan keheningan. Mendengar teguran itu, Gak pun merasa terkejut. Segera pikirnya, "Jangan-jangan ia sudah ragu kalau aku bukan guruku sendiri, berpikir sampai di situ." Gak pun lantas menjawab, "Memangnya masih ada orang lain baru tanggal berapakah malam ini?" Kembali gadis berbaju perak itu bertanya dengan suara lirih. Bulan delapan tanggal empat belas lebih pagi sehari pun boleh juga baiklah. Kau boleh kemari gak lem pun merasa nada ucapannya terlalu menyombongkan diri, hal mana membuat hatinya merasa kurang senang, tapi dia pun tak berani membangkang sebab Soat Santian Li adalah orang yang setingkat dengan gurunya. Pelan-pelan Gak Uem Kun maju ke depan lalu berhenti tiga kaki di belakangnya setelah itu, katanya lagi, apakah Tian Li telah membawa datang lencana pembunuh naga sudah kembali gadis berbaju perak itu menjawab sambil membelakanginya. Jawabannya singkat jelas dan bernada ketus namun di bawah irama suaranya yang merdu seperti kicauan burung nuri, justru, kedengarannya begitu merdu dan membuat hati orang berdebar. Yaa, suara orang itu adalah suara pembicaraan dari seorang gadis yang masih muda, suara seorang gadis yang cantik, jelita. Kalau memang sudah kau bawa kemari, tolong Tian Li suka menyerahkan lencana pembunuh naga itu kepadaku, kata Gaklem kun lebih lanjut mendengar perkataan itu, tiba-tiba saja gadis berbaju perak itu mendengus dingin, mendadak ia memutar tubuhnya dan melayang ke udara. Lalu tahu, tahu sudah berada tujuh delapan dipa di padi hadapan Gakulem kun. Hei, kau bukan soat santian, Lisi, anak muda itu segera berpekik kaget. Gadis itu pun mendengus dingin, "HMM, kau sendiri pun bukan Yolong. Siapa kau balas hardiknya?" Ternyata gadis berbaju perak itu adalah seorang gadis cantik jelita yang baru berusia 8-19 tahun, ia cantik sekali kecantikannya tidak mirip manusia biasa melainkan lebih mirip dengan bidadari yang baru turun dari kahyangan. Menyaksikan kecantikan gadis itu Gakulamkun merasakan jantungnya berdebar keras, pikirnya, Benarkah di dunia ini terdapat seorang gadis yang sedemikian cantiknya tanpa terasa gadis itu kembali diamatinya dengan lebih seksama? Muka seperti bunga to, alis matanya lentik dan indah, hidungnya mancung dan bibirnya kecil mungil. Tak salah lagi, kecantikan wajahnya memang luar biasa sekali, membuat siapapun yang melihatnya tanpa terasa akan dibikin termangu olehnya. Gadis berbaju perak itu segera mendengus dingin, bentaknya. Siapa kau? Sudah bosan hidup rupanya tiba-tiba Gaklem pun tersadar kembali dari lamunannya, diam-diam ia merasa malu sendiri dengan keadaan dirinya yang mirip orang kehilangan sukma itu. Dengan cepat ia memusatkan kembali semua perhatiannya, lalu dengan dingin membentak, siapa pula kau dengan alis matu berkehnyit gadis itu tertawa terkekeh-kekeh, ha Ha-ah-ah-ah, ha -ah, siapakah aku? Aku adalah biji dari suara tertawa cekikikannya yang merdu itu Gak Kun segera mengetahui bahwa dia adalah seorang gadis polos yang masih belum hilang sifat kekanak-kanakannya. Apakah Nona mendapat tugas dari Tian untuk datang kemari tegur Gak Kun dengan suara dalam? Gadis berbaju perak itu tidak menjawab, ia malah balik bertanya, Apakah kau juga datang untuk melaksanakan tugas dari Yolong? Yolong adalah guruku yang mewariskan ilmu silat kepadaku. Aku memang datang kemari untuk menyambut lencana pembunuh naga atas perintah guruku. Jika Nona memang sedang mendapat tugas dari Soat Santian Li, maka aku harap lencana pembunuh naga agar segera diserahkan kepadaku, agar aku pun dapat menyelesaikan tugas ini. Gadis berbaju perak itu segera tertawa dingin. Hek eh, he eh, he eh. Lencana pembunuh naga. HMM. Bagaimanapun juga Yolong harus datang kemari sendiri permintaannya itu memang suatu permintaan yang menyulitkan, kemana ia harus pergi mencari Yolong kedua? Gak Lem Kun segera menghela napas panjang, katanya, guruku telah tiada lagi mendengar jawaban itu, Tubuh si Nona berbaju perak agak menggigil kencang, wajahnya menjadi amat sedih mulutnya berkemak kemik seperti sedang berdoa kepada seseorang. Melihat itu Gak Lam Kun menghela napas sedih katanya, suhuku telah dikerubuti orang di Bukit Yanpogan Pogan di Bukit Hoasan pada 18 tahun berselang, kemudian racun yang mengeram dalam tubuhnya kambuh dan pada musim gugur 4 tahun berselang telah berpulang ke alam baka. Sementara Gaklem kun hendak melanjutkan perkataannya mendadak dengan wajah diliputi hawa nafsu membunuh gadis berbaju perak itu menukas dengan nada dingin "Kau tak usah melanjutkan kata-katamu itu aku telah berdoa kepada ibuku dan memberitahukan bahwa musuh besarnya telah mati tapi sekarang aku hendak menuntut balas terhadap muridnya" Gak lemkun menjadi tertegun dan melongot, ia tidak habis mengerti dengan duduknya persoalan yang sedang dihadapinya. Nona, apa yang sedang kau bicarakan tegurnya keheranan? Gadis berbaju perak itu kembali tertawa terkekeh-kekeh. Terus terangku beritahukan kepadamu, soat santian satu i adalah ibuku, sedang yolong adalah musuh besar ibuku. Sebelum meninggal dunia ibuku telah berpesan agar ku cari Yolong sampai ketemu serta membalaskan sakit hatinya. Ibuku pun berpesan agar Yolong jangan dibunuh melainkan seluruh ilmu silat yang dimilikinya harus dipunahkan kemudian menembusi tulang pipa kutnya dengan emas murni dan merantainya di depan kuburan ibuku sampai mati. Sekarang andai kata Yolong sudah mati maka kau harus serahkan jenazahnya kepadaku agar kubawanya ke depan kuburan ibuku dan berlutut di hadapannya biar mayatnya dihembus angin diterpa hujan hingga badannya membusuk dan tulang baunya kusebarkan ke sekeliling kuburan Kau adalah muridnya tentu saja kau dapat menunjukkan letak jenazah itu kepadaku bila kau tak mau menyerahkannya kepadaku maka kau pun tak akan kubiarkan hidup atau kalau tidak kau akan kubunuh. Lalu setelah kutemukan jenazah Yolong maka jenazah kalian berdua kurantai di depan kuburan ibuku agar sepanjang masa merasakan penderitaan hebat mendengar perkataan itu, Gak Lam pun merasa mendongkol bercampur gusar, selain daripada itu dia pun merasa terkejut bercampur curiga. Mendongkol dan marah tentu saja disebabkan gadis itu amat mencemooh dan menghina gurunya yang telah tiada. Kaget dan curiga karena pesan terakhir dari Soat Santianli ini, kenapa perempuan itu sedemikian bencinya kepada Yolong. Heran dan curiganya ini menimbulkan perasaan ingin tahu, sebab semasa masih hidupnya dulu belum pernah Yolong menceritakan soal budi dendamnya dengan Soat Santianli. Gak kun tertawa seram, katanya, ha-ah-ah, ah 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 Nona, aku pikir perkataanmu itu mungkin cuma gurauan belaka, yaa, sebab ketika gadis berbaju perak itu mengucapkan kata-kata tersebut, dia mengucapkannya dengan suara begitu ringan dan santai, maka Gaklemkun mengira bahwa perkataannya itu tak mungkin terjadi. Kenapa? Kau mengira aku sedang membohongimu, ej? si Nona berbaju perak sambil tertawa merdu. Gaklemkun ikut tertawa ringan. Aku pikir Nona cantik seperti Nona tak mungkin adalah seorang manusia yang kejam dan berhati busuk. Tiba-tiba Nona berbaju perak itu mengerutkan dahinya, lalu dengan dingin ia berkata, Aku ingin bertanya kepadamu, sesungguhnya kau bersedia untuk menyerahkan jenazah Yolong kepadaku atau tidak? Ketika menyaksikan perubahan wajahnya itu, Gaklem kun merasakan hatinya bergetar keras. Sekarang ia baru tahu bahwa dugaannya meleset ternyata ia berbicara sungguh-sungguh, dengan demikian maka Gak Lem segera terseret dalam lembah lamunan yang amat kalut. Tering. Tering dua kali dentingan him yang membetot sukma menggetar dalam hatinya. Gak Lem segera merasakan hawa darah dalam dadanya mengalami pergolakan hebat, kejadian ini mengejutkan sekali hatinya, buru-buru dia memusatkan pikirannya dan hawa murni dihimpun menjadi satu, dengan metu, Terpejam ia duduk bersemedi. Teriying. Teriying. Teraaang. Teraaang, jari jemari si nona baju perak yang lembut kembali menari di antara senar-senar himnya dan memetikan empat kali dentingan merdu. Akan tetapi keempat dentingan pencabut nyawa tersebut ternyata sama sekali tidak mendatangkan manfaat apa-apa bagi Gak Lemkun. Melihat itu, kembali si nona berbaju parak tertawa cekikikan, katanya kemudian, Ditinjau dari kemampuanmu untuk menahan enam dentingan irama siang simci hal ini membuktikan bahwa kau memang benar-benar ahli waris dari Yolong pelan-pelan. Gaklem Kun membuka matanya kembali, kemudian berkata, "Nona, tak mungkin aku akan serahkan jenazah Yolong kepadamu. Sekalipun soat Santianli benar-benar mempunyai ikatan dendam dengan guruku sebelum aku berhasil menyelidikinya sampai jelas." Tak ingin ku berikan banyak komentar mengenai persoalan tersebut. Dan kini satu persoalan yang harus dilakukan adalah memohon kepada Nona agar menyerahkan lencana pembunuh naga itu kepadaku. Sedangkan mengenai persoalan selanjutnya terserah apa yang hendak Nona lakukan. Sebelum meninggal ibuku memang berpesan agar lencana pembunuh nagaku serahkan kepada Yulong, tapi sekarang ia sudah tiada lagi. Itu berarti benda mustika itu sudah tak ada pemiliknya lagi, atau dengan perkataan lain siapa kuat siapa yang akan memperolehnya. Nah, bila sekarang kau menginginkan lencana pembunuh naga itu, boleh saja. Kecuali kau berhasil mengalahkan ku tertegun gak lemgun setelah mendengar perkataan itu. Nona, apakah kau hendak mengingkari janji tegurnya? Gadis berbaju perak itu balas tertawa dingin. Heeh, eh. He -eh. He eh, kalau toh Nona berkata demikian, terpaksa aku harus menuruti perkataanmu dengan merebutnya mempergunakan kekerasan. Gaklem kun tertawa seram. Tunggu sebentar, cegah si Nona berbaju perak itu tiba-tiba. Boleh saja kalau ingin beradu kekuatan, tapi lakukan itu setelah duduknya persoalan menjadi jelas, hmm. Apalagi yang hendak kau ucapkan? Hayo katakan saja berterus terang lencana pembunuh naga adalah benda mestika yang tiada ternilai harganya, setiap umat persilatan dalam dunia persilatan tak seorang pun yang tidak ingin mendapatkannya, padahal di atas pulau terpencil ini sekarang telah berkumpul begitu banyak gembong iblis dari pelbagai tempat, maka andai kata orang yang berhasil mendapatkan lencana pembunuh naga itu bukan seorang jago silat yang berilmu tinggi dan memiliki kecerdasan yang luar biasa, pasti mustikat tersebut bakal dirampas lagi oleh orang lain. Selanjutnya walaupun lencana pembunuh naga mengandung suatu partai harta pusaka yang tak terhitung nilainya, tapi di manakah letak harta karun tersebut disimpan? Untuk menemukan letak tempat itu, Tentu saja, harus menguntungkan pula pada pengalaman serta pengetahuan dari orang yang mendapatkannya. Maka dari itu, di dalam pertarungan yang bakal berlangsung di antara kita berdua hari ini, bukan ilmu silat saja yang harus diadu, melainkan kecerdasan, pengetahuan, serta pengalaman juga mesti diuji. Apakah kau dapat menerima pendapatku ini entah nona hendak beradu semua hal tersebut dengan care apa tanya gaklem kun hambar 000000000 no, 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 no. dalam soal pengetahuan kita harus beradu untuk membuat sebaik syair pertama kali kau yang hanya mengajukan persoalan lalu aku yang ajukan soal sekalipun hanya beradu dalam satu hal Sesungguhnya adu kepandaian semacam ini membutuhkan juga kecerdasan demikian si nona berbaju perak berkata sambil tertawa. Setelah berhenti sebentar, ia melanjutkan kembali, karena untuk membuat sepasang lian, hanya seorang manusia yang berotak encerlah yang dapat melakukannya, jika kau setuju maka sekarang juga kita boleh mulai beradu membuat lian itu. Sudah belasan tahun lamanya Gaklem Kun mengikuti Tok Liong Cun Cuyolong yang orang berbakat setan, kecuali ilmu silat, dalam ilmu pengetahuan pun tak luput ia peroleh gemblengan dari Yolong. Maka setelah mendengar perkataan itu jawabnya, "Kalau begitu harap Nona ajukan pertanyaan lebih dulu, tampaknya Nona berbaju perak itu seperti sudah mempunyai rencana yang matang." Ia segera tertawa hambar kau adalah tamu sedang aku adalah tuan rumah, sudah sepantasnya kalau kau dulu yang mengajukan persoalan katanya. Gak lem kun manggut-manggut ujarnya kemudian. Kalau begitu biar aku pamerkan kejelekanku. Setelah termenung sejenak katanya, lembah sepi bukit sunyi, sinar rembulan berwarna keperak-perakan, nona berbaju perak itu tersenyum katanya, lian itu rada susah untuk dicarikan pasangannya, Untung si Tian San kami mempunyai pemandangan alam yang terwujud, baiklah ku pinjam hal tersebut saja maka dia pun bersenandung, akar ganggang daun teratai, titik air hujan berbunyi merdu gak kun segera manggut-manggut. Pengetahuan Nona memang amat hebat, lembah sepi bukit sunyi dan akar ganggang daun teratai memang merupakan sepasang lian yang ideal, betul sekali. Nah. Sekarang kau boleh mengajukan persoalan Aku akan mencoba untuk menjawabnya. Nona berbaju perak itu sendiri juga tahu bahwa Gak Kun adalah seorang pemuda yang berpengetahuan luas. Kalau cuma membuat Lian sederhana saja, jelas tak akan menyulitkan dirinya, maka sesudah termenung sejenak, ia bersenandung lagi, kecerdasan menangkan kemurungan, bukit kosong udara hampa. Sekalipun rembulan bersinar cerah, manusia bermuram durja mendengar persoalan yang diajukan gadis itu. Paras muka Gaklemkun agak berubah. Ia merasa persoalan itu benar-benar sulit sekali. Ia menghela nafas sedih. Baru saja pemuda itu akan mengaku kalah, tiba-tiba ia mendongakkan kepalanya memandang angkasa dan menemukan lapisan awan yang bergerak di angkasa. Satu ingatan lantas melintas dalam benaknya. Dengan cepat ia bersenandung, awan tipis laksana samudra perak, terbang melayang di tengah udara. Tiada jalan menuju sorga loka, dunia makin susat. Suatu jawaban yang bagus sekali, tepat sekali. Puja Nona berbaju perak itu dengan rasa kagum. Di dalam soal pengetahuan kita anggap seri, nah mari kita beradu kepandaian silat sekarang. Ilmu silat itu terdiri dari beraneka ragam. Tolong tanya, Nona ingin beradu tenaga dalam atau ilmu pukulan tangan kosong, ataukah ilmu pedang? Nona berbaju perak itu tertawa. Sekalipun beraneka ragam, lebih baik lagi kalau kita bisa memilih suatu jenis yang meliputi semua jenis kepandaian tersebut. Apakah Nona ingin beradu ilmu pedang bagi seorang yang berlatih silat? Kalau ingin mencapai tingkatan yang tinggi dia memang harus berlatih ilmu pedang. Lagi pula dalam beradu ilmu pedang kita pun bisa beradu tenaga dalam maupun aneka macam ilmu pukulan tangan kosong lainnya tapi aku tidak membawa pedang sambil tersenyum gadis berbaju perak itu menukas aku memiliki dua bilah pedang tak menjadi soal kalau kupinjamkan sebilah untukmu Cuma aku pikir, kalau kita mesti beradu jurus pedang hanya mengandalkan gerakan belaka, hal ini rasanya terlalu sederhana. Lagi pula, selesai bertarung menang kalah segera ditentukan, dan tidak mungkin akan terjadi kesempatan untuk seri. Maka, aku pikir, dalam beradu ilmu silat, lebih baik kita bagi menjadi dua macam pertandingan saja setelah mendengar perkataan tersebut. Gak lem pun merasakan bahwa gadis itu adalah seorang jago yang cerdik, dan berakal banyak. Mungkin saja ia sedang melaksanakan suatu siasat untuk menjebak. Tapi, sebagai seorang laki-laki sejati yang berwatak tinggi hati, ia tak ingin menyerah dengan begitu saja. Dia ingin tahu permainan setan, apakah yang sedang dimainkan gadis tersebut. Maka, tanyanya, "Bolehkah aku tahu dua macam pertandingan yang bagaimanakah itu?" Apakah kau dapat menerangkan lebih dahulu gadis berbaju perak itu tertawa? Semacam adalah beradu ilmu silat secara lisan sedang semacam lagi adalah beradu kepandaian dengan gerakan gak lem segera tersenyum. Bagus, bagus sekali, kalau begitu mari kita beradu kepandaian secara lisan lebih dahulu. Nona silahkan kau untuk melancarkan lebih dahulu sikap Nona berbaju perak itu betul-betul amat santai setelah tertawa merdu katanya. Baiklah. Harap kau perhatikan baik-baik, pada jurus yang pertama ku gunakan gerakan kiam Helengko, pecahan ombak di tengah samudra pedang, untuk menyerang jalan darah KHI Sihiat di kaki kananmu, Kemudian menukik ke atas menusuk jalan darah Tai Ing Hiat di atas pelipis dan menyapu ke bawah menyambar jalan darah gewel Aleng Hiat di pinggang. Diam-diam Gak pun merasa terperanjat. Jurus serangannya itu betul-betul hebat sekali. Bukan saja perubahan jurusnya sakti bahkan aneh dan susah diduga sebelumnya. Sesudah berpikir sejenak, ia lantas menjawab. Jurus serangan Kiam Helengpo dari Nona memang betul-betul lihai sekali, tapi ku gunakan jurusin Kiha Sian. kesempatan hidup muncul kembali, untuk membacok nadi penting di pergelangan tangan kananmu yang menggenggam pedang, dengan gerakan tersebut dua perubahan saktimu bisa ku bendung, kemudian badanku menerobos ke depan. Pedangku dengan jurusin Leong Sam Sian, Naga Sakti muncul tiga kali, menyerang atas, tengah, dan bawah tiga tempat penting di tubuhmu.